di mana cek terompan semua insan pers ataupun media itu sangat diperlukan. Nah, begitu juga dengan Partai Demokrat, khususnya DPD, Dewan Perwakilan Daerah Demokrat yang ada di mana DPD Demokrat Riau ya, ini melakukan copy morning dengan insan pers yang ada. Tentunya ini sebuah silaturahmi yang baik untuk mempererat hubungan antara insan pers dan juga DPD Demokrat. Ya, dan Partai Demokrat Riau ini, Citaran Puan, ingin mencapai kemenangan bersama media ya di pemilu 2024 mendatang. Ini harapannya, mudah-mudahan harapan dengan bersinergi tentunya media menginformasikan. Betul. Sehingga masyarakat ramai jadi tahu dan paham bagaimana kinerja dan juga program-program yang ada dalam Demokrat luar biasa ya. Nah, macam mana liputannya? Moh, kita tengok. Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho mengatakan kegiatan Coffee Morning bersama wartawan dilakukan untuk menjalin silaturahmi sekaligus meminta masukan kepada rekan media yang ada di Rokan Hilir untuk kebaikan dan kemajuan Partai Demokrat ke depan dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Di mana saat ini Partai Demokrat sedang mempersiapkan AHY untuk maju sebagai presiden di tahun 2024. Untuk itu perlu support dan dukungan dari media. Setiap kabupaten kota kami selalu tentu pertama kalinya adalah kopi morning dengan teman-teman media, yaitu tentu bermaksud dan bertujuan bagaimana komunikasi antara media, rekan-rekan wartawan dengan Partai Demokrat khususnya di Kabupaten Rokan Hilir ini yang kemarin memang sudah bagus, dan dengan kopi morning ini mungkin lebih meningkatkan rasa kebersamaan dan tentu lebih bagus lagi komunikasinya. Selain melakukan coffee morning bersama wartawan, DPD Demokrat Riau juga melakukan beberapa agenda di Rokan Hilir. Di antaranya melakukan konsolidasi internal dengan DPC Demokrat Rokan Hilir beserta 184 ranting. Dari Rokan Hilir, Julius dan Putra Ziko melaporkan.